Ini ada dua stasi nih, stasi kerja, edit, posisi makan, dua kursi ini. Halo semuanya, dan selamat datang di channel My Trip My VR. Nama saya William, dan saya sedang keliling Indonesia pakai motor VR karya tiga roda, seperti camper van. Di episode kali ini, kita di Pulau Flores, Indonesia, dan mulai dari dekat kota Maumere, menuju sampai di pesisir selatan, di sebelah pantai dan terbatas sama Kabupaten ND. Guys, untuk perjalanan kali ini, kita lewat kota Maumere, servis dan perbaiki motor kita. Habis ini kita akan naik Bukit Nilo, yang punya patung Bunda Maria, dan panorama di seluruh lembah Maumere. Jalannya kita nyebrang sampai pesisir selatan Sangat Seru, dan pantai Koka untuk bukit terakhir. Inilah Kabupaten Sika di Flores, Indonesia. Selamat pagi guys, ini hari baru dekat kota Maumere, Flores, NTT di Indonesia. Kita nginap di sini malam ini. Inilah spot kita langsung di depan pantai. Sepi ya, tidak ada ombak. Sekarang jam 7 lewat. Kita mau preparasi motor, simpan barang, makan di jalan, dan bisa ke dealer via, charge baterai di sana, servis motor, dan lanjut. Pagi ini tidak ada kamar mandi, juga kemarin malam. Itulah realita hidup di dalam camper van. Tidak setiap saat bisa mengakses kenyamanan modern, jadi hanya yang penting saja guys. Ini kita baru mau packing, taruh kasur di atas. Kalau ada orang yang mau istirahat dan berjemur, silakan. Mengatur barang seperti mainan Lego, setiap box ada posisi, biar waktu di jalan semua di dalam tidak mirip, seperti campuran obral barang-barang. Aduh, anjing ini. Serius. Siapa mau hot dog? Waktu malam tidur, dia gonggong. Pagi masih gonggong. Susah tidur malam ini. Apalagi super panas di daerah Maumere juga. Ini kehidupan lokal di kampung, guys. Pasti banyak aneh-aneh dimanapun. Okay, let's go. Sampai pusat Maumere. Sekitar di atas 15 menit ya. Tidak sampai. Ini kita lewat ke Wapante. Di sini sering ada pasar rame di pinggir jalan. Selamat datang di kota Maumere. Kota besar, sangat nikmat. Cintaran di sendiri. Tanya ini, makanan apa ini? Bagus. Ini apa ini? Nasi kuning ya? Boleh ya? Mantap, mantap. Masih di sini. Saya tidak pakai sendok. Hah? Tangannya bagus. Ya tidak apa-apa, baru cuci tangan. Tidak apa-apa. Begini, terima kasih. Oke, selamat makan. Terima kasih ya. Ini kalau mau juga ada Sprite. Minuman Sprite ini, mantap. Saya selalu nikmat nasi kuning segar seperti ini. Murah dan hemat, dua porsi dan sudah cukup. Koinnya jatuh di got. 500 ya. Nanti uang ini untuk tikus. Satu dulu ya. Saya coba satu dulu ya, coba rasa ya. Terima kasih. Ini apa ini? Punya lombok garam. Oh, garam. Oh, emang. Garam. Makan begini ya. Semoga tidak belum manis-manis ya. Semoga belum manis-manis ya. Tidak, ini dia mesti agak siang dulu baru masuk.
ngerasa garam lembab sedikit pedas. Ini yang murni. Ya. Lebih nikmati begini. Hai, sama. Hai. Berarti nanti siang sore lebih manis lagi. Ya, cukup. Sudah lumayan bagus. Kita pergi. Terima kasih banyak, Bu. Ya, mari. Hey guys, kita langsung. Langsung di depan, jalan KND kita. Jalan utama. Ya, ini jalan naik guys. Sampai daerah gunung. Jalan utama KND. Parkir bus. Ini kita guys di dealer biar mau merek. Biar cross banyak. Itu pakai ban biasa terlalu pendek. Okay guys, ini kita di dalam service. Antioli Garden. Cek karburator yang baru masalah. Wah, sedikit hitam. Trip. Saya jual sayur. Halo. My trip. Nama siapa? Linda. Dan? Deka. Jual. Ini William. Saya pengen trip tapi belum ada waktu. Si waktu malam simpan semua di sebelah kiri dan simpan kasur di sebelah kanan begini. Halo. Wow. My trip. Keren banget sama spray karbon. Buat bersih sih. Iya. Lagi charge semua stasiun charge sama power bank juga. Nanti habis ini kita bisa masuk satu motor biar keras masuk di dalam dan bisa pergi. Kalau mau di pantai bisa main pakai motor dry sebelum pasang karburator ya, bisa cek filter angin. Belum pernah cuci ini. Nanti kita cek juga buzi harus diganti atau dibersihkan biar tidak ada trouble lagi ya. Kita nanti ganti ini sudah capek suspensi shocknya di belakang begini yang kecil capek lewat jalan rusak sur. Ini sudah stabil ya. Makan gado-gado guys, ini jam setengah 12 sebelum jalan lagi. Kita bisa naik motor lagi. Sudah siap semua, seperti baru. Buzi dicuci, sama karburator juga. Bodyguardan diganti. Aman, guys. Ayo, let's go. Thank you very much, timnya Viar Maumere. Servisnya baik. Okay, guys. Kita lagi di jalan utama Trans Flores. Kita baru keluar dari kota Maumere. Sebelum kena sama pesisir selatan, kita lewat sebentar di atas Bukit Nilo. Dari sana ada patung Bunda Maria tinggi dan panorama di seluruh lembah Maumere. Wah, ini lebih jauh kuat, kan? Karburatornya asik. Viewnya sudah sangat menarik. Wah, tanjakan keras, guys. Ini kita naik di atas. Patung di atas sini ya. Sampai gigi satu ini. Dan ini tempat parkir. Okay guys, kita baru tiba di Patung Bunda Maria di Bukit Nilo. Masih ada gunung tinggi di belakang ini.
Ya biasanya orang bisa datang di sini tujuh, berdoa juga bisa. Itu tidak terlalu tinggi seperti yang kemarin di Teluk Gurita ya, Tambua. Mungkin hanya setengah ya, setengah saja. Untuk prosesi boleh. Ya, view-nya dari sini ya, sangat menarik, guys. Ini bisa lihat Maumere semua, sama pesisir selatan juga. Ini ya, boleh. Sangat keren. Selamat siang. Ada yang William. Ada yang menikmati. Hah? Dari mana? Francis. Francis. Iya. Iya. Pesiar. Dia belum sampai sini. Apa pulau babi di sana? Mulai kering ya. Ini apa? Egon, ha? Egon di mana? Oh, Egon di sini. Yang besar. Untuk datang sini bagus sore, waktu ada matahari ya. Masuk gratis, ada kotak. Parkiran kotak juga. Sedikit lagi sudah jam 3. Makasih ya. Ini tiga orang satu motor. Apalagi skuter Mio ini kecil. Waduh, naik dari mana mereka tadi? Ini pasti tidak bisa naik gunung ini. Satu harus turun. Kita coba sampai pesisir selatan, mungkin ada tempat kopi di sana dan kita cek untuk istirahat. Kita baru mulai jalan, rencana nginap dekat pantai selatan, mungkin dekat pantai Koka, yang terkenal di Kabupaten Sika ini. Sekarang kita masih ada 2 jam bebas motoran dengan matahari. Ayo semangat! Jalan aspal santai ini. Ini kota Nita dekat Maumere. Sesuai followers, ini terkenal untuk Tenunikat di Kabupaten Sika. Tapi saya kurang tahu sebelumnya. Ini guys, hutan gunung masih diawetkan. Ini jalan ular guys. Ada yang mau pisang? Sudah jalan sunset. Wow, apalagi ada sawah segini. View-nya sangat menarik guys. Ini tinggal di sini dekat sawah. Wow. Saat kita menyusuri lembah, pemandangan semakin indah. Hutan yang rimbun berganti dengan hamparan sawah yang indah. Dan kemudian saya melihat sebuah tempat di mana penduduk setempat berkumpul di tepi sungai dengan jembatan kecil juga. Jadi saya memutuskan untuk mampir. Terlalu ini tipis ya. Lagi keren sekali. Alan, hanya lihat-lihat. Kurang besar ini. Tidak. Waduh. Ini ada yang mau coba di sini pakai tiga roda. Tipis sini. Halo. Bagus di sini ya. Sangat keren. Aku sangat senang dengan tempat seperti itu. Ada banyak kehidupan dan kegembiraan. Enak untuk refresh beberapa menit. Mereka main. Ini Erwawo. Hah? Erwawo. Erwawo. Kampung Erwawo. Ini lewat jembatan. Halo.
main batang pisang. Saya turun dulu ya ini nanti ya. Biar capek ini. Oke. Mana mobil? Sini. Dadah. Sayur. Tidak. Oh, kita naik ini. Kita masih menuju ke selatan dan mencari kopi. Juga harus cari tempat untuk tidur malam ini. Ini private. Kita maju dan mau cek di jalan ini. Karena ada kafe di Google, saya baru lihat foto. Terlihat seru dengan bangunan joglo. Selamat sore, Bapak. Lebih bagus daripada ekspektasi, ya guys. Saya lihat foto di Google. Bagus. Selamat malam, permisi. Di sini bagaimana? Bisa makan di sini? Bisa. Di mana? Di bawah? Di bawah. Ya? Lumayan baru juga ini tempat ini. Kapan ini? Bikin 2 tahun lalu? Iya, 2 tahun. Ya. Kebun besar. Apa ini? Anggur? Iya. Aduh, ada anggur. Ini bagus untuk lunch. Makanan siang. Mataharinya lebih terang. Ini kalau view dari bawah. Kita di Jawa ya, tapi Flores. Terima kasih. Ini kopi dari mana? Dari Jawa. Jawa ya? Ah, mantap, asik. Enak ya. Okay, guys, kopi. Kopi Jawa. Kita testing. Sudah campur jahe. Baik, saya suka jahe. Tapi kopi yang murni lebih enak. Sudah mau malam, guys. Mungkin kita pindah. Cari tempat untuk nginep pakai motor. Mungkin hampir di pantai Koka di atas. Ada warung. Bisa makan di sana, terus cari pantai ya. Hanya belum mandi ya, cari kini warung bisa mandi nanti. Ya lumayan. Kopi ya 25 tapi ada tax dan saya pikir belum masuk tapi sudah. Berarti 25. Mereka kasih pisang goreng juga. Berarti mantap, asik. Baru keluar. Desa Paga, kita pergi di hutan. Bentar ya. Kita coba makan. Setelah 15 menit berjalan, kami berhenti di warung makan yang saya lihat sebelumnya di peta untuk makan malam. Masih di jalan Trans Flores. Ini tulisan senyum. Ya, senyum. Selamat malam, Bu. Wah, mantap ini. Daun papaya ikan. Pas. Ya, boleh. Bagus. Ikan. Apa ini? Daun papaya ya? Daun singkong? Daun singkong. Ya, boleh ini. Mantap. Seperti raja ini. Ikan kuah. Rasanya besar ya. Makanannya enak. Cukup untuk mengisi ulang bateri tubuh. Cocok untuk tidur nyanyar setelah seharian beraktivitas. Ini update, saya di sebelah warung 99 Koka. Dekat pantai Koka, warung yang saya makan tadi di video. Warung yang punya rumah di sini, di warung. Sangat ramah, asik. Saya bisa tidur di sini. Ada izin untuk simpan motor sebelah. Bisa mandi juga di kamar WC.
warung baru tutup ya, ini sudah jam 9. Kami cerita-cerita banyak yang lucu. Ini ada pesta di belakang sana. Pesta Malika. Ah, sudah bisa menikmati tempat lima bintang kita. Besok lagi ya. Saya tarik pintu nanti di atas, yang di bawah tetap buka ya. Yang ini tetap buka seperti kemarin malam. Tidak usah ditutup nanti terlalu panas di dalam. Dan ya, masih aman. Siap. Dan ini guys, suasananya waktu hujan besar. Jadi membuat malam lebih segar setelahnya. Enak. Dan habis hujan, ini jenis suara tidak ada di kota. Selamat pagi guys. Ini hari baru di Pulau Flores. Selamat pagi. Ya kalau apa di dalam saja. Ah. Sudah mandi, okay. Mandi di dalam. Sudah, saya sudah kemarin. Sudah mandi. Iya. Ya. Ada kue sedikit buat. Wah. Terima kasih banyak. Ini setiap kali tidak boleh, tapi satu kali jarang, masih enak. Biasanya habis makan sarapan, tetap main laptop edit. Dan juga menikmati kulinari yang lain, ikan kuah segar-segar. Oke guys, kita pergi jalan-jalan ke pantai terkenal di sini, Pantai Koka. Ini sekitar 20 menit jalan kaki dari warung. Baik untuk kena sama matahari. Selamat sore. Dua ikan. Lucu ya, bawa ikan. Sore. Ini apa? Makan. Warung ya? Oh, bakso. Enak, ini masuk ke daerah sejuk kebun, daerah hijau. Ini buah, guys. Wah. Ternyata di sini daerah kebun pohon coklat. Pakai mobil masih bisa. Pelan-pelan. Ya, sudah sampai Pantai Koka. Oke guys, kita baru sampai. Lumayan bagus. Mirip sama pantai di Jawa, di pesisir selatan ya. Daerah Malang sana, pesisir ya. Pasti ada pantai dibagi dua ya. Daerah sini sama daerah di sebelah. Belakang tidak bisa lihat ini. Pasirnya putih. Ini view-nya dari pantai. Kalau dari atas pakai drone lagi keren ya guys. Ya, ombak lumayan besar di sini. Masih kecil daripada pantai yang lain, tapi sudah cukup. Daripada pesisir utara juga beda. Ini adalah kali kedua saya datang di Pantai Koka sini. Tapi saya lebih positif kali ini. Lebih nikmat dan juga main lebih jauh. Bagus, bisa sampai di ujung selatan. Ini daerah batu-batu. Tadi masih sepi ya guys. Kalau ada pantai segini di Eropa ya pasti penuh di sana sekarang. Bulan Juli, Agustus. Pasti semuanya ribuan orang sudah di sini. Apalagi di sini beda ya. Orang tidak mampir di pantai untuk jemur badan. Biar hitam. Di sini cari putih. Di Eropa mereka cari hitam sampai seperti sosis bakar di pantai. Pantai satu, ini pantai kedua. Lebih suka yang di sebelah kanan atau sebelah kiri? Jangan pilih kalau ada cewek cantik ya. Ini masih pisang dan kopi.
saatnya sih monyet bersantai menikmati tempatnya. Kalau kesini guys, kopinya sekitar 10.000, pisang sekitar 15 satu sisir kecil. Dan hanya ada satu warung di pantai. Sudah makan tadi. Ikan semua, ikan hiu, ada ikan paus juga. Homestay di belakang. Ya, untuk nginap di sini tidak ada apa-apa. Ada homestay di depan pantai. Homestay sampai di atas. Bisa lebih panas kalau ada mungkin di pesisir utara. Ini sedikit dingin. Siap guys, kita selesai sore ini bermain di Pantai Koka dengan laut indah dan sunset. Kita akan kembali ke base camp kita di atas jalan besar. Dan inilah untuk trip kita di Kabupaten Sika. Untungnya teman-teman, kalian ada rencana ke sini, di Koka atau Bukit Nilo. Masih ada banyak tempat untuk kunjungi di kabupaten ini. Siap guys, terima kasih banyak untuk dukungan semua. Besok kita lanjut jalan lagi dan kunjungi di tempat luar biasa di Kabupaten ND. Jangan lupa cek episode yang kemarin dan subscribe ke channel saya guys. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya di My Trip My VR. Cheers!